Opening dulu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Selamat jumpa kembali bersama Mas Agus di channel Mas Agus Motovlog. Selamat weekend, selamat hari Minggu buat semuanya. Semoga semua baik-baik aja. Oke guys. Saya riding di sore hari guys, saya mau ke Serengseng Sawah, mau ada perlu ya, bisa dibilang bisnis gitu guys. Doain ya guys, semoga bisnisnya lancar, semoga bisnisnya lancar, rezeki. Amin. Polisi guys hari ini. Sebenarnya hari ini nggak ada niat keluar nih guys, nggak ada niat ngevlog, cuman karena ada dadakan ada perlu, tadi ditelepon sama ya mamahnya mantan. Ya udah, akhirnya saya keluar. Lumayan ramai guys jalan hari Minggu, banyak polisi juga lagi tumben, biasanya nggak ada polisi ya. Maklum lah guys, namanya motor udah dimodif gini, kalau lihat polisi rada-rada gimana gitu. Tiap hari gini guys, ngonten malam, ngonten pagi, ngonten siang, ngonten sore, ngonten biar cepet, biar banyak-banyak upload. Kan kalau banyak-banyak upload tuh semakin cepet juga
yang nonton video kita, terus banyak yang subscribe guys. Cuma kan itu tadi guys, waktu, masalah waktu, kita orang kerja gitu ya. Kalau setiap hari ngonten, kita capek juga, kerja dari pagi sampai sore. Habis kerja kadang udah capek. Oke guys, nanti videonya kita lanjut lagi ya. Oke, lanjut lagi guys videonya. Sekarang kita sudah ada di daerah Kemang guys. Cuacanya mau hujan lagi guys. Mendung guys. Semoga nggak hujan ya guys. Kemang tuh sepinya jam-jam segini guys. Malam baru entar rame. Macet guys, Pestil Jaten Village. Oh, kita sekarang ada di daerah Pejaten guys. Jadi saya mau ke jemput mama mantan dulu ya guys, karena perlunya memang sama dia, sama aja guys lewat sini biar nggak bosen jalurnya.
kan biasanya lewat jalan depan mulu tuh, lewat Mangga Besar, kita lewat belakang. Biar tidak bosan, penontonnya biar tidak bosan. Kayak ada yang nonton aja videonya. Ya, ada yang nonton, gak ada yang nonton, tetap semangat guys, nonton. Sukses itu nggak bisa diraih dengan membalikkan telapak tangan. Sukses itu ada proses, guys. Justru kalau sukses itu didapat dengan kerja keras, susah payah, itu nikmat sekali guys. Beda dengan kesuksesan yang didapat dari warisan. Itu mah tinggal nikmatin aja, nggak perlu kerja keras. Bener gak guys? Ya, kita berdoa guys, siapa tahu suatu saat nanti bisa beli rumah mewah seperti di sini, banyak rumah mewah. Amin. Sampai sampai juga guys. Apa? Sepatunya. Mau ama. Kan jarang dipakai. Oh, iya. Nanti kita lanjut guys videonya. Enggak keluar. Komplek ini sehari yang meninggal 2. Masa?
tapi banyak bangunan, masih bangunan lama ya? Hah? Itu ada beberapa yang bangunan lama masih ya, ya rumah? Banyak, orang baru-baru kan pendatang. Hmm. Kalau HGB itu bisa dijual nggak sih? Ya bisa mah, cuman intinya kan kalau dia disertifikatin lagi gitu kan. Bisa mah, cuman intinya kan dia belum sertifikat gitu aja. Jadi nanti yang beli harus naikin lagi. Oke guys, kita udah mau sampai nih. Dikit lagi mau sampai. Ada ibu nggak? Mas Agus bukain deh, nanti saya mau Mas Agus ponakannya saya. Ya? Kenapa mbak?